Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana masih bersama saya Mr. Harry dalam kelas revisi SPM 2015 Prinsip Perakaunan. Okey, disebabkan saya dah terima banyak sangat komen dan juga suggestion daripada student tingkatan 5 yang mengambil SPM pada tahun ini. Jadi saya pun bercadang untuk keluarkan satu video revisi yang secara ringkas untuk mengupas 3 buah tajuk, okey. Kalau ikutkan banyak tajuk yang saya nak bincangkan, tapi saya spot pada yang saya rasa penting dahulu, saja-saja yang besar dan yang mempengaruhi markah yang besar, contoh seperti penyata pendapatan, penyata kos pengeluaran dan juga penyelesaian bank. Okey, jadi sebelum saya mulakan saya punya kelas, saya berharap sangat supaya anda boleh download dahulu soalan yang saya nak gunakan, okey. Saya nak revisi melalui soalan dan saya akan terangkan butiran melalui soalan yang saya beri. Okey, yang soalan boleh download dalam bentuk PDF, saya akan sediakan link di bawah video nanti. Okey. Soalan yang bertajuk bahan soalan revisi SPM 2015 prinsip account, okey. Okey, jadi kalau dah download, kalau belum download boleh pause video dan download. Kalau dah download, boleh terus dengan kelas kita sekarang, okey. Jadi untuk bab yang pertama saya bercadang untuk berkongsikan untuk anda bersama adalah penyata pendapatan perkongsian. Okey, dalam soalan ni ada dua muka surat. Muka surat pertama adalah mengenai imbangan duga mereka dan juga yang soalan muka surat kedua adalah mengenai maklumat tambahan dan juga soalan yang diperlukan, okey. Jadi kita tengok dekat muka surat pertama dahulu. Dalam dalam awal anda punya soalan. Okey, kalau dalam exam periksa, saya mohon supaya anda boleh baca semua sekali maklumat yang diberi, okey. Jangan skip sebab takut-takut ada maklumat penting yang tertinggal, okey. Jadi dalam soalan ni dia katanya Rose, Orchid dan Lily merupakan perkongsi perkongsian ROL yang menjual minyak wangi jenama antarabangsa di Tanjung Bungah Kuai, Pulau Pinang. Okey, mereka membahagikan untung atau rugi perniagaan mengikut nisbah 3, nisbah 2, nisbah 1, okey. Okey, dalam maklumat yang atas ni semua ni, yang paling penting adalah nisbah, okey. Nisbah ini digunakan untuk membahagikan untung ataupun rugi perniagaan selepas pengiraan penyata pendapatan nanti, okey. Jadi berikut di bawah ni adalah perjanjian perkongsian yang dibuat oleh mereka untuk perniagaan tu, menjalankan perniagaan tu. Jadi dalam perjanjian tu menyatakan bahawa Lily antara salah seorang perkongsi daripada perniagaan ini, dia menerima gaji setahun RM42,000, okey. Ini perjanjian mereka. Dan yang kedua, faedah atas modal mereka akan dikenakan sebanyak 6%. Faedah atas ambilan mereka akan dikenakan sebanyak 5% setahun dan juga faedah atas pinjaman mereka adalah 8% setahun. Okey, ini simple. Yang maklumat ni kita akan gunakan semua ni di dalam masa nak mengira penyata pendapatan nanti. Dan kita tengok kepada imbangan duga mereka. Kalau perasan dalam imbangan duga mereka, mereka telah mulakan dengan untung kasar, okey. Jadi macam untung kasar ni saya tak dalam penyata pendapatan tingkatan 4 ataupun penyata pendapatan pemilikan tunggal, kita akan mulakan dengan jualan. Tetapi penyata pendapatan dalam perkongsian kebanyakannya, soalan dalam SPM, kita akan mulakan dengan untung kasar. Sebabnya kalau dia mulakan dengan jualan, masa akan diambil dengan lebih lama untuk siapkan semua. Sebab nanti kita akan sediakan penyata lain dekat bawah-bawah lepas untung kasar nanti. Okay, so untung kasar kita ada modal rose banyak sekali RM120,000, orchid. Okay, ini boleh baca-baca dan usah-usah tengok macam biasa. Okay, tidak ada perlu diganggu. Dan paling penting adalah kita update atau kemas kini maklumat daripada maklumat tambahan. Okay, kita sekarang tengok pada soalan yang sama tapi muka surat yang kedua. Okay, ini dalam kesan yang kedua. Okay, maklumat tambahan. Okay, saya harap awak boleh nampak. Saya zoom sikit lagi. Maklumat tambahan. Peruntukan hutang ragu ialah 2% daripada penghutang bersih. Okay.
Okey, yang maklumat yang dah contoh-contoh ni boleh abaikanlah sebab ini soalan yang lama, soalan daripada student saya sendiri, soalan yang digunakan pada tahun 2012 kalau tak silap saya. Okey, ini peruntukan hutang ragu ialah 2% daripada penghutang bersih. Jadi macam mana nak kira? Senang saja kita kira dengan cara tengok jumlah penghutang adalah berapa. Okey, jumlah penghutang adalah 29,600, okey. Jadi kita akan terus masuk dalam Excel ataupun format penetapan yang saya buat sendiri. Saya akan tulis PHR adalah peruntukan hutang ragu bersamaan 2/100 darab dengan berapa tadi? 29,600. 29,600. So saya akan dapat RM592. Okey. Ini maklumat tambahan yang pertama. Okey, maklumat tambahan pertama telah pun siap. Jadi kalau dalam exam supaya tidak mengelirukan dan apa-apa jenis soalan juga, kalau dah siap, saya cadangkan supaya awak buat satu macam conteng ataupun kita buat satu tanda menandakan itu dah siap, okey. Dah done. Kemudian kita tengok pada insurans terdahulu adalah RM1,600. Okey, macam yang mana saya terangkan dalam video tingkatan 4 yang lepas, dalam penyataan pendapatan kita catatkan maklumat yang perlu atau maklumat semasa, okey, yang patut dibayar sahaja. Yang mana dibayar lebih ataupun terkurang dibayar perlu ditambah, yang mana yang terlebih bayar kita akan tolak. Jadi untuk insurans kita terdahulu RM1,600, jadinya insurans yang dalam imbang menduga kita perlu kurangkan RM1,600, okey, sebab RM1,600 ni ada terdahulu. Kita nak masuk dalam penyataan pendapatan adalah insurans yang betul, okey. Jadinya cara kiraannya adalah insurans adalah sama dengan 9,200 tolak dengan 1,600. Jadi insurans kita adalah 7,600. Ini adalah insurans semasa, maklumat semasa. PHR juga adalah maklumat semasa. Okey, kemudian tengok pada maklumat yang ketiga. Okey, ini dah siap beli tanda. Okey. Kadar bayaran terakru adalah sebanyak RM700. Kadar bayaran terakru maksudnya adalah kadar bayaran yang belum dibayar. Okey, seperti yang saya katakan tadi, dalam penyataan pendapatan kita perlu catatkan maklumat yang kita perlu bayar sahaja. Maknanya yang mana belum bayar pun kita kena catatkan sekali. Kadar bayaran RM14,600 perlu tambah dengan RM700, okey. So sini saya buat maklumat KD adalah kadar bayaran bersamaan RM14,600 campur dengan RM700, jadi RM15,300. Okey, kemudian tengok lagi maklumat tambahan seterusnya. Okey, tak ada dah. Oops. Okey, tak ada. Sekarang soalan, anda dikehendaki menyediakan penyata pendapatan dan pengasingan untung rugi perkongsian ROL bagi tahun berakhir 31 Ogos 2011. Okey, dan kat sini ada satu lagi maklumat yang penting, iaitu tarikh penutupan akaun. Okey, tarikh penutupan akaun ni adalah sangat penting. Saya tebalkan line ni supaya awak boleh tengok. Okey. Penyata pendapatan dan pengasian untung rugi perkongsian ROL bagi tahun berakhir 31 Ogos 2011. Okey, tengok ni. Maknanya kita akan tamat akaun kita pada 31 Ogos 2011. Okey. Dan mungkin awak boleh bayangkan, tapi saya nak buat satu hamparan supaya awak boleh tengok live. So awak boleh tengok betul-betul. Okey, sini adalah saya merahkan sebagai tanda penutupan akaun pada 31 Ogos. Di mana kita mula? Kita nak tengok dekat mana tarikh kita mula adalah dekat dalam imbangan duga. Okey. Tengok modal awal kita. Okey, akaun modal pada 1 September 2010 bermakna kita mulakan ROL ni bermulakan perniagaan mereka adalah 1 September. Jadi 1 September saya letakkan warna hijau. Mana warna hijau ni sampai Ogos, okey. Dan Ogos dia berhenti. Mana penutupan akaun berlaku pada bulan Ogos. Jadi kita kira berapa bulan? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukup setahun, okey. Cukup setahun.
Jadi kalau cukup setahun kita tak perlu susah-susah, sebab kalau tak cukup setahun kita kena darab dengan berapa bulan ni. Contohnya macam maklumat tambahan yang pertama tadi, protokol hutang ragu ni, kalau 2% untuk setahun, maknanya kita kena darab dengan berapa bulan pula eh. Tapi kalau dah memang kita cukup setahun, so tak perlu buat apa-apa, maknanya 592 ni memang adalah nilai tetap untuk PHR. Ok, tanpa buang masa, kita terus pergi kepada penyata pendapatan. Ok, penyata pendapatan, saya akan teruskan. Ok, ni maklumat tambahan, so saya buat kotak sikit. Kotak. Okay. So dia tidak mengganggu, okay. So dalam penyata pendapatan, jangan lupa, okay, jangan lupa kita mesti tulis tajuk perkongsian siapa. Perkongsian ROL, okay. Mesti kena buat dengan kemas dan sistematik. Kemudian sini pun mesti ada tajuk kita apa? Penyata pendapatan. Bagi tahun berakhir. Ogos 31 2011. Okey. Jadi dah buat macam ni, kita buat garisan supaya dia nampak lagi kemas. Okey. Okey, now macam saya katakan tadi, kita akan mulakan penyata pendapatan ini dengan untung kasar, okey. Untung kasar sekejap eh. Okey. Untung kasar. Jadi nak mulakan terus masuk dengan untung kasar. Berapa untung kasar kita? Untung kasar kita adalah RM265,562. Okay, RM265,562. Betul tak? Okay, bila dah start dengan untung kasar, jadi prosesnya lain adalah sama, okay. Macam juga kita buat penyata pendapatan biasa, untung kasar tambah hasil, okay. Saya buat dulu nota dia. Tambah dengan hasil, tolak, oops, tolak belanja. So dekat sini kita akan dapat untung bersih atau rugi bersih. Ok, sama macam penyata pendapatan biasa, cuma nanti lepas pada untung bersih ni kita akan buat sikit penyata pengasingan. Ok, jadi disebabkan dia sama, so kita kena define dulu apa yang hasil dan apa yang belanja dalam imbangan duga ini. Ok, mari kita lihat. Apakah hasil dalam penyata imbangan duga ni? Okey, tengok untung kasar memang hasil, tapi dia dah duduk dalam apa kita punya penyata pendapatan. Ekor modal bukan hasil dan bukan belanja. Ekor semasa juga bukan hasil, bukan belanja. Ambilan juga bukan hasil, bukan belanja. Penghutang adalah aset semasa. Sewa adalah belanja, okey. Insurans juga belanja, kadar bayaran juga belanja, pinjaman daripada ROS. Bukan belanja dan juga bukan hasil, okey. Kemudian pemutang adalah aset bukan semasa. Liability. Kemudian belanja am adalah belanja, gaji pekerja juga belanja, gaji lili dia juga belanja, tetapi akan tidak dimasukkan dalam belanja untuk kira untung bersih, tapi dia akan ditolak dalam akaun pembahagian nanti, okey. Jadinya kita mana dekat sini tak ada hasil, okey. Tak ada hasil. Kalau dalam exam ada, masukkan hasil dalam penyata pendapatan. Kalau tak ada, tak payah. Jadi macam sekarang tak ada, saya delete saja. Jadi yang ni pun saya buang untuk sementara. Okey, yang ni untuk kemaskan lagi, saya akan buat underline dan juga bold. Okey, kita akan tuliskan apa itu belanja. Pertama tadi kita ada belanja, kita ada sewa RM21,400. Okey, sewa RM1,400.
Kemudian tak salah saya tadi kita ada insurance, insurance, okay, insurance kat tepi ni 7,600. Kemudian kita ada, okay, yang kat tepi ni kita ada PHR. PHR 592. Nanti saya akan terangkan PHR ni macam mana nak kira sama ada dia belanja ataupun hasil, okay. Kemudian lepas PHR tadi kata salah saya, kita ada kadar bayaran ni 15,300, okay. Okay, lepas tu tengok pada tadi ada gaji pekerja. Okay, gaji pekerja 105,000, okay. Gaji pekerja 105,123. Okay, kemudian kita ada apa lagi? Suruh insurans kadar bayaran belanja am 5,330. Belanja am 5,330. Okey, kemudian 1,2,3,4,5,6. Okey, kita kira 1,2,3,4,5. Where is 6? Mana 6 dia? Oh, 6 adalah PHR, okey. Saya lupa. Sebab kat sini tak ada PHR. Okey, untuk kirakan PHR ni sama ada dia belanja ataupun hasil, macam ni cara dia, okey. Pertama sekali, kita ambil peratusan yang ada dalam soalan. Contoh, contoh. Dalam soalan ni, dia punya peratusan adalah 2%. Okey, 2%. Jadinya, dalam soalan tu kata 2%. Ya, kita darab dengan 2%, darab dengan jumlah penghutang kita, okey. Darab, kita akan dapat 592. Jadi, 592 ni kita kena tolak, okey. Sama dengan 592 tolak dengan PHR yang dah ada. PHR yang dah ada tu adalah dekat dalam dalam penyata imbangan duga. Tapi kalau dia tak ada, maknanya kita tolak dengan kosong, betul? Tolak dengan kosong. So, dapat nilai positif. Kalau nilai positif, okay, kalau PHR positif, dia akan jadi belanja. Kalau PHR nilainya negatif, maka dia akan jadi hasil. Okay, saya buat nota sikit. PHR positif akan jadi belanja. PHR negatif akan jadi hasil. Okay. Itu sahaja, senang, simple. Kalau nak saya terangkan kenapa dia hasil, kenapa dia belanja, mungkin makan masa lama. Tapi yang ni saya telah terangkan dalam video-video yang lepas, video untuk tingkatan 4. Jadi awak boleh revision balik. Jadi saya akan teruskan dengan apa yang saya nak buat sekarang, okay? Okay, disebabkan untung kasar tadi tak ada hasil nak ditambah, terus tolak dengan belanja, dia akan jadi apa? Jadi dia akan jadi untung bersih. Untung slash rugi bersih. Bersih, okay. Jadi ini saya letak line, saya letak ni sum. Okay, sum ni maksudnya untuk nilaikan semua. Okay, jadi sini saya pun letak line. Jadi untuk ni saya akan boldkan supaya nampak lagi terang. Okay, ni sama dengan untung kasar tolak dengan belanja akan dapat untung bersih. Okey, untung bersih kita adalah 110,000, okey. Okey, kita dapat 110,340 ringgit. Okey. Kita akan teruskan lagi. Okey, jadi kat sini kita dah dapat untung bersih. Sini adalah penamat untuk penyata pendapatan yang biasa, okey. Sekarang kita nak buat penyata pengasingan. Penyata pengasingan untuk perkongsian. Macam mana kita nak mula? Pertama sekali, kena ingat formula ni. Macam mana? Kita akan tambah dengan, kita ada dua perkataan farm. Farm ni maksudnya faedah faedah atas modal. Farm, FAA, faedah atas ambilan. Okay, saya akan terus tulis. Kita tambah dahulu dengan faedah atas ambilan. Okay, yang selalu saya gelar FAA, FAR. Okay, FAR. Okay, faedah atas ambilan, macam mana kita nak kira? Kita kena tengok pada soalan. Okay, tadi dekat atas ni saya dah terangkan, kan?
Tengok, okey, faedah atas sambilan adalah 5% untuk setahun, okey. Untuk setahun 5% dikenakan. Sekarang ambilan yang diambil oleh Rose, okey, adalah daripada 1 Disember. 1 Disember, maknanya tak sampai setahun. Okey, kita akan masuk pada garis masa kita. Okey, garis masa kita. Rose dia punya, okey, saya buat sini Rose. Okey, sini 1 Disember saya akan letak warna oranye. Dia ambil 1 Disember dan tamatnya juga pada warna merah ni. Jadi sepanjang ini, okey. Ini adalah Rose. Macam mana nak buat ni? Okey, saya letak sini Rose. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9 bulan. Maknanya nak kira faedah atas sambilan untuk Rose ini adalah kita ambil 5% ini yang diberi oleh soalan, 5% darab dengan ambilan yang diambil oleh Rose, 30,000. 5% darab 30,000 darab dengan 9 bulan bahagi dengan 12 untuk setahun, okey. Okey, saya akan terus buat. Untuk ni adalah Rose. Oops, sekejap eh. Okey, untuk Rose sama dengan, okey, kita buat kurungan, 5/100 kita darabkan dengan 30,000 adalah ambilan oleh Rose tadi, 30,000. Okey, darab dengan 9/12. Kita akan dapat 1,125. Ini adalah faedah atas ambilan untuk Rose. Okey, kena ingat eh. 5% yang diberi oleh soalan darab dengan ambilan yang diambil oleh Rose ialah 30,000 dan darab dengan berapa bulan yang diambil tu. Maknanya ada 9 bulan. Okey, 9 bulan ni kita kira daripada bulan Disember, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 bulan darab dengan bahagi dengan 12 untuk setahun, okey. Jadinya sekarang kita kira untuk siapa lagi ada ambilan? Lily, okey. Lily 15,000, kena ingat March 2011. March eh 2011. March 2011 maknanya Lily dekat sini. Okey, sini March. Saya letak warna biru gelap. Warna ungu lah, ungu. Yang tamat juga pada Ogos. Jadi kita tarik semua ni, akan letak warna ungu untuk mewakili warna lili. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya lili adalah 6 bulan sahaja. Jadi kita letak kat sini lili. Kita letak kurungan 5/100. Oops, sorry. Kalau buat pakai Excel, kita kena letak sama dengan 5/100 darab dengan tadi dia ambilan 15,000. Okay, betul tak? Lili 15,000 yang ambilan dia. 15,000 darab dengan kita buka kurungan 6 bulan bagi 12 untuk setahun. Enter. Dapat RM375. Jadi disebabkan hanya 2 perkongsi saja yang ada ambilan, So kita kena letak kat sini. So sini sum. Oops. Sum. Okay, totalkan dapat RM1,500. Jadinya kita akan totalkan dulu ni sama dengan RM110,340 tambah dengan faedah tahmilan total, total faedah tahmilan. So dapatlah RM111,840. Sekarang apa kita nak tolak? Kita kena perlu tolak dengan faedah atas modal, okey, yang saya gelar dia sebagai FAM, FAM, okey, FAM. So bila dapat untung bersih, kita ingat bahawa adanya formula rugi bersih FAFAM, okey, FAFAM. Bila dapat ni, so faedah atas modal kita kena letakkan mengikut nisbah yang diberi ataupun peratus yang diberi, okey. Tengok dekat atas. Faedah atas modal 6% untuk setahun.
Jadi kalau tengok dekat sini, modal yang diberi adalah semua daripada 1 September 2010. Ini bermakna modal yang diberi adalah cukup setahun. Jadi kita tak payah buat pakai garis masa, boleh buat direct terus kira 6% darab dengan modal yang diberi, okay? Jadinya kita akan teruskan. Pertama sekali rows, kita buat sama dengan 6 bahagi 100 darab dengan 120,000. 120,000, okey, dapat 7,200. Kemudian orchid tadi berapa ya? Dia punya modal 80,000 dengan 40,000, okey, kena ingat eh. Sama dengan 6 bahagi 100 darab dengan 80,000. Okey, itu dia. Kemudian Lily modal dia pula adalah 6 bahagi 100 darab dengan 40,000, okey, dapat 2,400. Jadinya kat sini buat garisan, kita totalkan dulu kat sini, sama dengan sum. Okey, yang ni biarkan dulu, jangan tambah lagi, kita biarkan dulu. Dan sebab kita ada benda lain yang nak buat, ataupun kalau ada 3 lajur, kita boleh letak yang ni dekat lajur ketiga. Kalau ada 2, kita kena kira sekali lah. Maknanya kat sini terus masukkan ini sama dengan yang total tadi, yang untung bersih tambah far tadi, tolak dengan farm, okay, tolak dengan farm. Jumlah farm kita adalah 14,400. So kita dapat 97,440. Okay, so sekarang kita ada lagi benda yang perlu ditolak, adalah gaji pekerja, okay? Tolak gaji pekerja. Sebenarnya bukan pekerja, tapi gaji perkongsi, okay? Kalau gaji pekerja akan dimasukkan dalam belanja yang dekat atas ni. Tapi ni gaji perkongsi, okay? Jadi kalau gaji perkongsi, kita akan masukkan dalam akaun pengasingan perkongsi, okay? Lepas tu masukkan Lily gaji dia sebanyak tadi berapa eh? 42,000 setahun, okey? 42,000 setahun. Terus masukkan 42,000. So kita totalkan. Maksud saya kita kira untuk penamat dia. Sama dengan yang ni tolak yang 42,000 ni. So dapat 50,440. Ini adalah penamat eh. Penutup, kita akan tutup akaun ni. Okey, sekarang tengok pada jauh sikit apa yang kita dah buat, okey. Kita dah buat untung kasar sampai dapatkan untung bersih, dan kemudian kita kirakan untung yang setelah tolak dengan faedah yang dan juga belanja yang terlibat, seperti faedah tampilan, faedah atau modal dan juga gaji perkongsi. Sekarang kita nak buka akaun satu lagi, iaitu akaun perkongsian, okey, ataupun akaun pengasingan perkongsian. Jadinya kat sini kita letak nama dia kongsi untung atau rugi. So ini adalah akaun baru. So cara nak kira kat sini, kita dah dapat untung total, untung bersih kan, untung bersih yang sebenar. Cara dia, kita letakkan nama dia Rose, kemudian kita ada Orchid, kita ada Lily. Okey, untuk yang dekat sini, macam mana nak kira, kita perlu pakai nisbah modal yang diberi, okey. Mana nak dapat nisbah tu? Tengok pada soalan. Dekat soalan atas sekali kita nampak 3 2 1 ini adalah untung rugi perniagaan, pembahagian mereka. Jadinya setiap kali untung atau rugi, mereka akan dibahagikan melalui nisbah tadi, okey. Maknanya macam Rose adalah 3/6. Okey, sebab dia 3 2 1, maknanya 3 campur 2 campur 1 jadi 6, dan Orchid adalah 3/6. Jadi Orchid jadi 2/6. Dan Lily adalah 1/6.
Oops. Okay, itu dia. Jadinya kat sini nak kira dia senang saja, tulis 3 bahagi 6 darab dengan ini. Oops, okay ni. So dapat RM27,720. Sini pun sama, tulis sama dengan 2/6, 2 bahagi 6 darab dengan RM55,440. Tekan enter. Kemudian sini pun sama, tulis 1 bahagi 6 darab dengan RM55,440. Kemudian sini kita letakkan garisan. Okey. Dan sini totalkan. Okey, totalkan. Sorry, ni kita boleh pindahkan terus. Okey. Okey, itu dia dah siap. Yang total ini mesti sama dengan ini, okay? Mungkin dalam exam mungkin anda akan terlupa atau tertinggal beberapa perkara. Yang selalunya tertinggal adalah seperti PHR. Kebanyakan student di mereka keliru adalah adakah PHR ini adalah belanja ataupun hasil. Mereka banyak suka keliru dengan benda tu. Tapi tak apa, yang penting format mesti betul, okay? Kalau format betul, setakat yang ni je salah, baru setakat 1-2 markah je kurang, okay? Jadi kalau format betul, mungkin kita ada 5-6 markah dalam tangan dah. Okey, ini adalah soalan pertama kita dah settle. Okey, penyata pendapatan dan pengasingan ni kita dah settle. Dia sebabkan dah settle, kita boleh tutup. Kemudian dia minta untuk buat aircon semasa, okey, berbentuk beruang. Sebenarnya bukan bentuk beruang ni, tapi kita panggil sebagai bentuk lajur. Okey, macam mana saya tak tahu kenapa dia panggil bentuk beruang. Beruangan, tapi lah, kalau ikutkan dia adalah bentuk lajur. Macam mana apa buku tunai lah, bentuk lajur, akaun lajur, semua dia adalah lajur. Okay, okay, tapi tak apa, kita akan buat akaun semasa, okay? Okay, jadi akaun semasa bentuk beruangan ni, bentuk dia macam ni sebenarnya. Kita tarik sikit ni, besarkan. Jadi tinggalkan 3 sebagai ada 3 perkongsi. Kemudian ni tarik lagi, besarkan. Dan tinggalkan juga ada 3 lagi. Okay, jadi saya akan draw dulu. Jadi saya pause dulu video untuk draw ni, okey. Okey, ini dia bentuk akaun semasa bentuk beruangan, okey. Bentuk beruangan ataupun bentuk lajur. Okey, macam biasalah, macam mana kita buat akaun buku tunai bentuk lajur tu. Yang belah sini adalah belah debit dan sini adalah kredit. Okey, ini adalah bentuk benda basic. Patutnya kalau awak dah form 5, anda perlu, sepatutnya anda dah tahulah benda macam ni, okey. Okey, jadinya untuk format yang lebih mendalam, okey, kita akan terus tulis. Sama dia, okey. Sini adalah baki. Sorry, eh. Okey, macam biasa kalau atas ni mesti baki sama ada belah debit atau belah kredit. Okey. Kemudian dalam format akaun semasa, belah debit, okey, belah debit mesti ada ambilan. Kemudian ada faedah atas ambilan, FAM. Kalau dalam exam jangan tulis yang gini, eh. Kalau dalam exam tolong tulis penuh faedah atas ambilan. Yes, faedah atas ambilan FAA. Kemudian kongsi rugi. Kalau dia rugi, letak belah debit. Kemudian belah kredit, kalau dia ada baki belah kredit, letak baki dia. Kalau tak ada, terus tulis faedah atas modal FAM. Kemudian letakkan gaji. Okey, gaji terakru, mana gaji yang belum dibayar. Kemudian tulis faedah atas pinjaman. Atas pinjaman. Okey, jangan keliru, eh. Faedah atas pinjaman ni tidak terlibat dalam akaun pengasingan. Okey, kalau perasan tengok balik tadi, akaun pengasingan tidak ada faedah atas pinjaman. Okey, tidak ada faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman digunakan dalam akaun semasa sahaja. Okey. Okey. Faedah atas pinjaman ni pun juga, okey, saya tulis atas pinjaman juga letter akru sahaja. Kalau belum dibayar, okey, kalau dia belum dibayar, baru masukkan dalam akaun semasa. Kalau dah bayar, tak apa. Nanti saya akan terangkan macam nak tahu benda tu dah bayar atau belum, okey. Kemudian bonus pun juga terakru. Kalau belum dibayar, kalau dah bayar, tak apa. Kemudian kongsi untung, benar-benar penting. Kongsi untung. Sekarang kita akan tengok satu per satu, okey.
tengok pada starting, pada baki, sama ada baki belah debit atau belah kredit eh. Tengok baki diorang. Okey. Okey, tengok akaun semasa pada 1 September pada awal bulan. Rose 9000 pada debit eh. Kau tengok dekat tepi ni ada tulis debit, maknanya adalah Rose punya adalah pada debit. Okey, terus masukkan 9000, 4000, 3000 okey. Rose belah debit 9000 dan okey semua adalah belah kredit. Oops. 4000, 3000. 4000, 3000. Okey, tu dia. So sini boleh tulis baki BB bulan baru, baki bulan baru ataupun bawah-bawah gitulah lebih kurang. Kemudian kita tengok pada ambilan. Okey, ni kita ikut format terus eh, direct format eh. Ambilan format ni kalau boleh kena hafal lah, kalau selalu buat dah tahu dah denya bentuk semua kan. Sebab benda yang terakru macam gaji bonus ini, benda yang patutnya perkongsi terima kan, kalau perkongsi terlibat lah, maknanya macam pinjaman ada perkongsi terlibat, gaji kalau ada perkongsi yang terlibat, maknanya memang perlu dibayar lah. Cuma kena hafal FAM, kongsi untung, kongsi rugi dengan ambilan. FAA ni pun kena hafal lah. Ok, kemudian ambilan, tengok pada ambilan kita. Ok, yang ada ambilan Rose dengan Lily saja, RM30,000 dengan RM5,000. Rose RM30,000 dengan Lily RM15,000. Okey. Kemudian tengok pada faedah atas ambilan. Faedah tambilan boleh tengok dekat sini, dekat penyata kita. Okey, RM1,125 untuk Rose dengan RM375 untuk Lily. Okey, jom tengok masukkan. Faedah atas ambilan RM1,125 tadi untuk Rose dan juga Lily RM375. Okey. Jadi kongsi rugi kita tak ada rugi sebab dekat sini adalah nilainya adalah nilai positif. Maknanya nilai positif dia akan jadi untung. Kalau ada nilai negatif maknanya dia akan jadi rugi, okey. Jadinya yang ni boleh buang terus, tak pakai. Mari tengok pada FAM, faedah atas modal. Kita boleh tengok dekat ni juga. Okey, 7200, 4400 dengan 1400. Okey, kena ingat eh. 7200, 4400, 2400, 7000, okey. So sini 7200, 4800 dan juga 2400. Betul tak? Okey, betul. Kemudian gaji terakru. Okey, kalau perasan tengok gaji terakru ni, mana gaji perkongsi yang terakru yang belum dibayar? Ada tak yang belum dibayar? Sekarang gaji Lily sepatutnya setahun RM42,000 kan? Okey, tengok soalan tadi. Gaji tahunan Lily adalah RM42,000. Tapi dalam yang menduga, maknanya yang telah dibayar hanyalah yang baru dibayar hanyalah RM35,000. Maknanya terakru berapa? Nak kira senang je, sama dengan RM42,000 tolak dengan RM35,000. So dapat RM7,000 terakru yang belum dibayar kepada Rose. Eh, Rose ke? Oh, salah eh, Lily. Gaji terakru untuk Lily. Okey. Eh, okey, tu dia. Kotak dia hilang pula. Okey. Untuk Lily RM7,000. Kemudian kita tengok pada faedah atas pinjaman yang belum dibayar. Ada tak yang belum dibayar? Kita tengok dulu kat atas soalan dia apa. Okey, faedah atas pinjaman adalah 8% untuk setahun. Jadi tengok dekat bawah ni ada tak faedah atas pinjaman? Tidak ada. Okey, faedah atas pinjaman tidak ada, maknanya faedah pinjaman yang tu belum dibayar. Pinjaman ada tapi belum dibayar. Maknanya pinjaman diberikan oleh Rose adalah sejak 1 September. Jadinya bila 1 September maknanya kita tamat pada bulan Ogos 2011. Jadinya dia dah setahun lah, kita tak payah darab dengan apa. Terus direct kan 8% darab dengan 18,000. Okey, 8% darab dengan 18,000.
So dekat rho sama dengan 8 bahagi 100 darab dengan 18,000 terus direct eh, sebab kita tidak ada berapa bulan berapa bulan. Dia dapat, so dapat RM1,440. Kemudian bonus, bonus pun tak ada. Okay, kongsi untung terus beli atas. Okay, so kongsi untung kita boleh ambil copy paste pada sini je. Okay, RM27,720, RM18,480, RM9,240. Okay, kongsi untung terus masukkan. Untuk ni dapat 27720, kalau tak salah saya tadi. Jadi kita akan check balik 18480 dengan 9240. Betul tak? 27720, 18480, 9240. Yes, betul. Okay, sekarang kita nak tutup account. Okay, dah buat, dah buka account. Kalau dekat sini saja kita dapat dapat markah dah. Cuma tak tutup, kita dapat markah yang kurang eh. Sebab dalam soalan tu kalau tak salah saya, dia dah kata, oh dia tak kata apa. Tapi yelah, kita perlu tutup juga kalau macam mana pun eh. 8 markah. Ok, saya nak tutup. Macam mana nak tutup, kita kena tengok belah mana yang paling tinggi, sama ada belah sini ataupun belah sini. So kita kena kira dulu. Kalau macam sini mungkin 31,40. Jadinya sini lagi tinggi lah, sebab sini tak sampai 3, baru 30 lebih tu tak. Sini 40. Jadinya kita kena buat macam ni. Sum 40. Yang sini pun sama dengan yang paling besar. Tapi sini untuk baki HB, sini adalah sama dengan yang tinggi ni tolak dengan semua yang ada kat sini. So dapat baki hujung bulan kita adalah RM3,765. Okay, kalau untuk orkid pula, baki hujung bulan diorang tak boleh dekat sini sebab sini paling besar. So sini kita kena ikut tarik semua ni. Dapat RM27,000. Dekat sini pun sama, kena ikut RM27,000. Cuma dekat baki hujung bulan diorang adalah sama dengan RM27,000 tolak dengan apa yang ada di sini. Kalau tak ada, tak ada lah. So dapatlah RM27,000 balik. Oops, sorry eh. So sini, oh, sini sama dengan RM27,000 tolak dengan kosong lah, sebab tak ada apa kan, zero, so kosong. Dapat RM27,280 balik. So sama juga dengan yang ni. Kita tengok kalau yang ni baru RM15,307. Kalau sini dah lebih pada RM5,000 eh. So kita kena follow nilai yang ni. So sum, ambil nilai semua ni. So yang ni pun sama, kena ikut yang macam ni. So yang HB ni kita adalah sama dengan ini tolak dengan sum semua ni, tutup kurungan, tutup kurungan. Okay, dapat RM6,265. So nak closing dia senang sahaja, kita buat garisan macam biasalah, double garisan ni. Okay. Okay, kalau macam ni pun dah boleh dikonsiderkan siap. Tapi nak lebih cantik lagi, kita bawa nilai yang hujung bulan ni bawa pergi ke bulan baru. So nanti baki BB. Baki BB untuk rose adalah yang ni eh. So sini pun baki HB, baki BB dorang. Untuk orchid adalah yang ni. Dan untuk yang lily adalah yang ini, okay, yang ni. So dah siap. Dan dekat sini saja, dekat dalam dua ni, dalam penyata pendapatan ni dan juga akaun beruang ni, kita dah dapat 18 markah, okey. 18 markah. Itu adalah markah yang besar pada student yang boleh score dengan cepat. Sebabnya dalam walaupun banyak kerja, tapi kerja dia senang tapi markah yang tinggi, okey. Kemudian tengok pada soalan kedua.
Jadi minta masuk dalam General Arm dan juga ikan syurin. Yang ni semua sama. Tak payah nak pening-pening. Dan juga ikan ni semua tak ini tak perlu kot. Ini semua boleh tengok dalam buku teks, okay? Jadi saya akan teruskan dengan penyata kos pengeluaran, okay? Saya akan stop sebentar tengok masa dah makan berapa banyak. Okay, so far sekarang saya dah rakam untuk selama 44 minit 26 saat. Jadi sebab untuk video kali ini saya tidak bercadang untuk untuk edit video. Sebabnya kalau saya edit macam video yang lepas, saya tengok resolusi videonya sangat rendah, okay? Sampai dia 480 pixel. Jadinya kalau macam student tengok takut pecah. So untuk student SPM, saya buat video tanpa edit, okay? Saya tidak edit apa-apa. Saya akan terus masukkan live dalam YouTube. Jadinya study hard. Itu je lah kan. Sebab saya tak boleh nak kata apa. So good luck untuk you punya SPM. Untuk penyata kos pengeluaran dan juga penyata penyusuan bank, tunggu video akan datang, okay? Video kedua saya dan video ketiga saya untuk penyata penyusuan bank. Nak satukan video takut tak sempat sebab kita dah 44 minit. Saya cadang video ni biar kurang pada sejam. Jadi awak anda boleh buat revision dalam masa yang ringkas, okay? Okay, good luck. Jumpa pada video yang datang. Terima kasih. Selamat tinggal. Bye-bye.